Bunda sedangkan lagi bareng Pak Johefa, Pak Johefa. Jadi memang salah satu program dari PDW adalah secara berkala untuk melakukan silaturahim pertemuan semacam ini, sehingga mudah-mudahan kita dengan silaturahim saling berdoa semoga sehat walafiat, begitu kan, panjang umur. Dan kita bisa bertemu secara berkala, insya Allah. Memang program dari PDW begitu. Udah jangan urusan politik tinggalin, urusan bisnis tinggalin. Sekarang nyanyi-nyanyi saja. Ini ada Bu Beva, penyanyi kita. Ada yang menyanyi pendatang baru, menurut saya. Bu, apa tadi itu? Ada Bang. Bang Tarmizi penyanyi. Bang Tarmizi penyanyi. Bahkan saya jadi dongengnya juga pengalaman. Jadi menambah lengkapnya, semakin lengkapnya, kita ada penyanyi, ada dokter, ada profesor macam-macam. Inilah asal ini yang kekuatan kita di situ. Mudah-mudahan kita tetap bersama-sama. Ya, mudah-mudahan kalaupun kita pergi duluan dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih banyak. Daksinapati bisa. Ada yang nggak bisa kita semuanya. Sap-sap lah dulu. Gak sih dapati sap-sap. Alhamdulillah sap-sap negatif. Karena pada waktu saya di asrama kita ada peristiwa yang bersejarah. Sebagian anggota Gak sih dapati terlibat. Disinyalir 21. Jadi sekali lagi, Daksi Dapati bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior-senior kita. Ya. Kalian menyampaikan sambutan apa? Ya, gak cukup kenal aja. Di sisa kehidupan kita masing-masing.
Saya kira apalagi yang perlu disampaikan karena Pak Sekjen. Saya ini dokter ahli bedah jantung yang pendiri pionir dari Rumah Sakit Jantung Harapan Bunda. Tapi di sini Pak Asyik Prasetyon, Pak Joko, Pak Jukuma, Pak Polis, dan lain-lain. Tapi saya kira kita ini bagaimanapun sudah punam tugas. Setelah demikian, kita masih terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Saya ingin terima kasih karena memang saya bersama Pak Ketua dan Pak Sekjen dan beliau ini salah satu untuk ingin semoga ke depan ada lagi kesempatan yang penting juga bergembira tetap sehat. Silakan. Siap. Baik, tak sih dapati. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang dong ke Pondok Cabe. Apa? Undang ke Pondok Cabe. Ayo, kapan? Itu ya terserah panitia. Berikutnya boleh kita ketemu di berbagai tempat dan di tempat kami terbuka untuk didatangi. Nanti diatur oleh pengurusan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hidden paradise. Hidden paradise. Thank you.
Thank you.